kotabaik.id mengerupa jaringan ahli anu musir kana mangpirang isu pakotaan nyorang diskusi terbuka kalawan jejer nyorang mangsa jaga mobilitas di Bandung anu dipaju dina poe Sabtu pasusore 4 Mei 2024. Dina proneta diskusi teh ngaguar harepan turta tantangan transportasi Bandung dina mangsa jaga. Kotabaik.id mangrupa jaringan ahli anu museur kana mangpirang isu pakotaan ngokolakeun diskusi terbuka kalawan jejer nyawang mangsa jaga mobilitas di Bandung poe Sabtu pasusore 4 Mei 2024 di salah saji kantor media massa di Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Eta diskusi terbuka anu diluhuhan ku mangpirang elemen masyarakat timimiti masyarakat umum komunitas ahli dosen sarta mahasiswa teh madundengkeun ngeunaan harapan sarta tantangan transportasi di Bandung dina mangsa jaga. Eta diskusi ge jadi tempat patukeurna ide sarta platform keur nyarungsum lengkah anu nyata ngarojong sistem transportasi anu leuwih hade, efisien turta inklusif di Bandung. Kak, mungkin bisa jelasin nih dialog hari ini itu seperti apa sih? Oke, jadi dialog hari ini sebenarnya adalah diskusi terbuka terkait transportasi atau sini judulnya mobilitas dan masa depan mobilitas Bandung itu seperti apa. Jadi harapan dari orang itu seperti apa, seharusnya direncanakan seperti apa transportasinya dan moda transportasinya seperti apa. Lalu diharapkan nanti kita bisa tahu juga sebenarnya masalah apa dan tantangan apa yang dihadapi oleh masyarakat secara umum. Tapi tema besar yang kita ingin angkat itu adalah soal keputusan dalam menggunakan transportasi dan identitas sosial yang terlekat pada tiap-tiap orang yang memutuskan untuk penggunaan transportasi. Nah, mungkin menghadirkan narasumber siapa aja sih? Di sini narasumbernya ada dua, dari Institute of Transport Policy and Development, TDP Indonesia dari Jakarta, base-nya di Jakarta, lalu ada dari Ketua Transport for Bandung, NGO yang bergerak di bidang transportasi dan bottom-up movement untuk transportasi. Nah, mungkin harapan kedepannya nih dengan diskusi ini seperti apa nih? Ini kebetulan kita di sini mengadakannya di bawah Kota Baik Strategi. Ini memang merupakan suatu inisiasi dari kita berdua sebenarnya. Karena kita tuh sebenarnya sangat mencintai Bandung, sangat senang di sini gitu kan. Dan kita tuh pengen Bandung tuh jadi kota yang inklusif dan bisa dinikmati oleh semua orang. Mungkin Jalan Asia Afrika ini enak banget, tapi jauh lebih enak lagi kalau misalnya di sini ada akses kereta, ada akses bus yang enak gitu kan. Dan semuanya bisa diakses oleh semua orang terlepas dari identitas sosial masing-masing. Eta mangpirang ide anu mucungheul dina diskusi terbuka teh bisa jadi dasar pamarentah lebah nyendekeun kawijakan patalijeng pasualan transportasi utamana di sabudeureun Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.